Halo, hey teman-temanku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di kawasan Gunung Bunder ya teman-teman. Nah, perjalanan kali ini saya akan menuju ke Curug Lembah Tepus. Oke, teman-temanku semua, langsung digas saja ya. Saya sengaja openingnya dari sini ya teman-teman, biar tidak terlalu panjang durasinya. Nah, bagi kalian yang penasaran rute dan kondisi jalannya menuju ke Curug Lembah Tepus ini, disimak video ini sampai selesai ya. Saya tadi masuk dari Jalan Raya Ciampea nih teman-teman, dan akhirnya sampailah di sini. Menuju ke arah pintu gerbang Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Di sebelah kanan jalan kita melewati adanya warung kopi bukit. Ya, beginilah teman-teman kondisi jalan menuju ke Curug Lembah Tepus. Menuju ke Curug Lembah Tepus kita harus membayar 2 kali tiket ya teman-teman. Yang pertama di pintu gerbang TNGHT. Nah, di sini nih teman-teman, kita bayar tiket yang pertama masuk ke kawasan wisata. Pak, siang Bapak? Iya, Pak. Rp30.000. Pak, maaf, Yuri. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Kita bayar tiket seharga Rp30.000 satu motor dengan 2 orang. Nah, setelah bayar tiket di sini, nanti kita bayar tiket masuk lagi pas masuk ke pintu loket ke Curug Lembah Tepusnya ya teman-teman, yaitu seharga Rp10.000. Oke, kita lanjut lagi review perjalanannya. Di dalam kawasan TNGHT ini banyak sekali objek wisata yang bisa kalian kunjungi. Nah, selain itu di sini juga banyak tempat penginapan. Jadi bagi kalian yang ingin bermalam di sini, silakan dicoba. Banyak yang penasaran nih teman-teman mengenai kondisi jalan menuju ke Lembah Tepus ini. Ya, kondisinya sampai saat ini masih seperti ini ya teman-teman jalannya. Ya, semoga kedepannya secepatnya ada perbaikan, biar para pengunjung seperti saya ini bisa nyaman untuk melintasnya. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi ya. Masih dalam suasana jalan yang menanjak ya. Benar-benar kalau kesini tuh harus membawa kendaraan dengan stamina yang prima. Oh iya nih, kalau yang kehabisan bensin di sini ada pom ini ya, tuh berada di sebelah kanan. Selamat datang di objek wisata Curug Cigamea, gerbang masuk pintu 1 menuju ke Curug Cigamea ya teman-teman, yang berada di sebelah kiri jalan. Maaf ya teman-teman, videonya agak kurang bagus dikarenakan kondisi jalannya ya seperti ini teman-teman, banyak lubang-lubang. Jadi bagi kalian yang mau berlibur ke wisata Curug Lembah
kertas ini, harus mempersiapkan stamina kendaraanmu ya teman-teman, agar perjalanan selamat sampai tujuan dan kembali pulang dengan selamat juga tanpa ada halangan. Amin. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi dan nanjak lagi ya. Ya beginilah kondisi jalannya, namanya juga memasuki kawasan Gunung Salak Endah ya, sudah pastinya banyak tanjakan dan nanjak terus. Nah, di sebelah kanan tembok yang berceping ini teman-teman, area camping juga nih teman-teman. Areanya cukup luas juga ya. Oh iya teman-teman, kemarin ada yang bertanya nih mengenai biaya camping di area Curug Lembah Tepusnya. Nah, untuk biaya camping semalam Lembah Tepus membayar Rp30.000 free listrik dan toilet. Nah, untuk biaya sewa tenda dengan kapasitas 1-4 orang sekitar Rp150.000 ya teman-teman. Dan untuk 5-8 orang seharga Rp350.000-400.000-an. Hanya dapat sewa tenda dan matrasnya saja. Kalau sudah sampai di sini, suasananya udah mulai ramai nih teman-teman. Di sini tuh selain banyak tempat wisata, banyak juga warung-warung. Jadi jangan khawatir bila kalian tidak membawa bekal, bisa berhenti dulu sejenak untuk makan dan minum serta istirahat. Oke deh teman-teman, dilanjut lagi. Masih dalam suasana jalan yang menanjak dan terus menanjak dan berkelok ya teman-teman. Wow, ramai sekali ya di depan teman-teman. Wah, ternyata banyak anak-anak pramuka yang ingin camping di area ini nih teman-teman. Ya, memang suasana di sini tuh memang asik banget ya dan cocok untuk berkemping. Di sini tuh masih sangat asri, alami dan udaranya juga terasa dingin dan sejuk ya. Ya, pokoknya sangat cocok untuk berkemping bagi anak-anak pramuka nih. Dilanjut lagi menuju ke arah Lembah Tepus. Ya, suasananya di sini udaranya masih adem dan masih banyak pepohonan. Tapi sayang ya teman-teman, kondisi jalannya agak kurang bagus. Selain Curug Lembah Tepus, di sini tuh juga banyak curug-curug yang memiliki air sebening kaca, seperti Curug Gua Lumut Endah dan Pasir Rengit. Nah, bagi kalian yang mau lihat review tentang Curug Gua Lumut Endah, silakan dilihat di koleksi video Ajamku ya. Nah, pas di sini banyak yang bingung nih teman-teman, karena ada pelang menuju ke Lembah Tepus di alternatif 2. Dilihat dari akses jalannya yang menyempit dan tanjakannya curam, akhirnya kita pilih jalan yang jalur pertama saja. Oke, dilanjut lagi teman-teman.
Siap-siap, tanjakan lagi, guys. No, yang gua lumut endah no, bawah tuh. Nah, bagi kalian yang mau mampir ke Curug Gua Lumut Endah, berada di sebelah kiri. Nah, kalau kita lanjut lagi karena mau ke Lembah Tepus. Kok tanjakan tinggi juga? Nah, bagi kalian yang ingin menginap di villa juga bisa nih teman-teman, karena banyak sekali villa-villa di sini. Oke deh teman-teman, kita belok ke kanan untuk masuk ke jalur utama menuju ke Lembah Tepus. Wow, tanjakannya lumayan tinggi ya teman-teman. Ya, beginilah kondisi jalan menuju ke Lembah Tepus. Nanjak dan nanjak terus. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih mengenai rute dan kondisi jalan menuju ke Lembah Tepus ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa selalu memberi support ke channel Ajampul dengan cara memberi like, komentar, share, dan subscribe. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Alhamdulillah, kita sudah sampai di tempat parkir Lembah Tepus. Untuk biaya parkir motor seharga Rp5.000 dan untuk mobil seharga Rp10.000 dan masuk ke Lembah Tepusnya bayarnya Rp10.000. Nah, bagi kalian yang ingin melihat keseruan kami di dalam Lembah Tepus dan info selanjutnya, silakan disimak di koleksi video Ajangkut. Terima kasih.